Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kira-Kira. Lagi muter-muter di Karah nyari sarapan. Ternyata ada nasi jagung. Nemu nasi jagung. Jagung. 5 ribuan ya? Iya. Nasi jagung, nasi jagungnya satu, nasi lewat satu deh. Ini jualnya cuma ini aja, Mas? Jagung. Jagung sama lewat ya? Sama campur. Oh, ada nasi campur. Ayam nasi jagung. Oh, nasi jagung. Ikannya apa kalau nasi jagung itu? Apa? Urap-urap. Udah tahu tempe, ikan asin sama apa ya? Nasi jagung sama nasi lewatnya ada? Ada. Iya deh, satu-satu deh. Ya. Ini di depannya Pusvetma nih, nemu nih nasi jagung nih. Jualannya jam berapa ini, Mas? Jam 6. Jam 6? Jam 8 gitu. Jam 6 sampai jam 8. Iya. Bikin sendiri apa ini? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Ikannya itu aja ya? Maksudnya? Iya. Ya. Nanti kita cobain nasi jagung. Jarang-jarang nih ada nasi jagung ini. Ya, 15. Ya. Jualannya di sini aja nih, Mas. Si jagung pakai sepeda motor ya? Iya. Oh, di Karah ya. Nih, depannya Pusvetma nih kalau mau nyari nasi jagung nih ada nih. Oke. 5 ribuan. Sepeda motoran nasi jagung 5.000, nasi lewat 10.000. Mantap. 35. Oke, terima kasih ya, Mas ya. Tuh, Bro, di Karah ya. Depannya Pusvetma nih. Nyari nasi jagung buat sarapan. Jam 6 udah buka sampai sehabisnya. Mantap. Kita cobain nanti ya, kita bawa pulang, kita cobain. Ini dia yang nasi jagung tadi kita beli. Wah. Jagung Mbak Nia, terima pesanan juga, Bro. Kita peyek. Ini peyek. Oh, ikan nih. Kita cobain sambel. Mantap. Ini apa ini ya? Oh, nah ini dia nasi jagungnya, ada sambel sama urap-urap. Nasinya segini ya, udah segini. Ini sama tahu tempe nih, ada sayurnya juga nih, sayur daun pepaya kayaknya nih, sama ada lam turunnya juga. Cobain dulu tahu sama lam turunnya. Yummy. Kayaknya kayak ikan asin. Masih jagung. Ya. Jadi di sini nasi jagungnya ikannya cuma ini ya, Bro ya. Sampai ya nasi jagung urap sama nih masak tahu tempe gini, ada lam turunnya juga, sayurnya. Nah, udah cambah sama daun pepaya. Sambel. Buat sarapan sih cukup lah ya. Dengan porsi nasi jagung segini, biasanya sih kalau makan nasi jagung itu udah kenyang banget, itu pasti. Tambah peyek. Nah, ada yang lewat. Nah, dengan harga 5.000 makan segini, sip lah, lumayan. Kalau
mau nambahkan sendiri, hanya mungkin harus nambah gitu ya, beli apa gitu buat tambah lauk aja. Ini 5.000 segini, tadi dijualnya di Karah, depannya Pusvet Maya. Sekarang kita lihat yang tadi, kan saya beli 2. Nanti kita lihat yang nasi liwetnya ya. Nah, kalau ini nasi liwetnya. Oh. Salah tangkap. Kira ini tuh yang dimaksud nasi liwet itu yang kayak di Solo itu loh, bukan Jawa Tengahan lah. Ini tuh kan benar-benar nasi liwet yang ada apa namanya, kuahnya sama telur putih itu, ayam telur gitu. Ini mungkin yang dimaksud nasi liwet itu nasinya, ya nggak salah juga ya, cuma salah persepsi aja bro. Jadi ini ya, tadi yang dimaksud nasi liwet itu nasinya ya, nasinya nih. Kalau ikannya bersama kayak nasi campur, ada sambel, ada serundeng. Ini serundeng ini ada apa nih? Oh, ayam, ikannya ayam, ada ikan ayam, mie, ada telurnya ini ya kayak gini, terus suwir, sambel, ada kering tempe. Oke deh, kita cobain nasi liwetnya. Oh, ini juga ada terinya ini. Kelihatan ya. Nih. Teri. Cobain. Rasanya itu ya ada santan-santannya gitu, kayak berlemak gitu. Kayak nasi kuning lah ya, kayak nasi apa ya, ya nasi liwet ya, diliwet ya, bener-bener diliwet nasinya ya, diliwet. Mending mie, ada ayam. Oke, jadi itu bisa buat referensi teman-teman kalau semuanya sarapan ya. Tadi ada nasi kuning, nasi jagung, maksudnya ada nasi gula jagung sama nasi liwet. Oke, selamat sarapan, sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di Gria Iskria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.